Welcome back to Wesley Vlog. Okay, once again, this vlog is about another episode of the online vlog. The program, in this program, they call Webinar Kesedaran Rakan-Rakan Terhadap Orang Kelainan Upaya. The middle of to this episode. Sekarang 1:30 macam tu, so kita kena tunggu sehingga pukul 2 baru program ini akan bermula. Okay, without any postpone, let us begin our online vlog program. Let's go. Ini kepada bagian panel jemputan kita atas sesi perkenalan diri sebentar tadi. Baiklah, sebelum kita memulakan webinar ini, terlebih dahulu saya dah buat research, cari-cari pendapat tentang tajuk webinar kita pada petang ini, iaitu kesedaran rakan terhadap orang kurang upaya. Jadi saya mendapati bahawa cabaran paling besar golongan orang kurang upaya di Malaysia pada hari ini adalah mendapat peluang saksama dalam kalangan masyarakat. Faktor yang menghalang orang kurang upaya di Malaysia mendapatkan peluang terlibat secara penuh dalam masyarakat termasuk sikap negatif dan diskriminasi ekoran kurangnya kesedaran mengenai keupayaan golongan tersebut. So, sekarang kita beralih kepada webinar kita, iaitu soalan yang pertama ditujukan kepada panel pertama, iaitu saudari Yusra. Bagi saya, soalan yang sangat biasa saya terima. Adakah orang yang ada diagnosis kesihatan mental, masalah mental seperti major depressive disorder, post-traumatic stress disorder, personality disorder and another mood disorder semua tu juga merupakan OKU mental? Macam yang okay, benda ni kalau nak diibaratkan, contohnya tak semua orang yang rabun adalah OKU penglihatan. Jadi, tak semua orang yang ada masalah mental merupakan OKU mental. Jadi OKU mental ni ada 4 kategori: organik, tidak organik, mood disorder dan severe anxiety disorder. Ini adalah 4 kategori yang akan ditentukan oleh pihak psikiatri untuk diorang bagi kategori mana satu. Dan apa perbezaan kami ni, saya sebagai OKU mental dengan orang lain yang ada masalah mental? Saya ada 3 ketidakupayaan dalam fungsi utama yang mengganggu fungsi kehidupan selama sekurang-kurangnya 2 tahun. Dan 3 jenis ketidakupayaan itu adalah ketidakupayaan fungsi sosial, ketidakupayaan fungsi kognitif dan ketidakupayaan fungsi tingkah laku, iaitu kawalan tingkah laku. Yang kedua iaitu untuk saudara Azharuddin. Soalan, bagaimanakah anda sebagai pelajar berkelainan upaya mampu untuk beradaptasi dengan kekurangan aksesibilitis dan infrastruktur? Kita dengan aksesibiliti saya tidak mempunyai masalah yang sangat berkaitan dengan penggunaan OKU. So mungkin daripada side saya tak boleh cerita berkaitan dengan apa pengalaman saya berkaitan dengan kekurangan infrastruktur berkaitan OKU. Dan pada hari ini kalau kita lihat berkaitan dengan infrastruktur dengan aksesibiliti, ia lebih terarah kepada kawasan bandar. So apabila OKU, contohnya apabila saya ambil OKU kelihatan, OKU kelihatan ni apabila dia berada di bandar, mungkin dia boleh sewas ataupun dia boleh bebas atau berdikari. Tetapi apabila dia berada di kawasan luar bandar ataupun di kawasan bandar yang di pantai timur, contoh Kota Baru, Kuala Terengganu ke, dia tidak mampu terberdikari kerana infrastruktur OKU yang berkaitan dengan OKU kelihatan itu memang tak ada. So ini adalah perkara yang perlu dipandang oleh pihak yang berwajib. So bagi saya, macam saya OKU fizikal, okay, kalau OKU fizikal saya tiada masalah. Saya hanya memerlukan lift ataupun escalator untuk naik ke tingkat yang atas. Tetapi jika lift jaga, saya masih boleh menaiki tangga tapi dengan tidak secara normal lah.
saya akan dipanggil satu persatu dari bertahan. Okey, seterusnya saya ingin berkaitan dengan Oki WeChat. So sebenarnya saya pernah menggunakan WeChat selama setahun. So kira-kira so, saya nak berkongsi berkaitan dengan infrastruktur untuk WeChat. So WeChat memerlukan RAM untuk dia memudahkan pergerakan user. Okey, apabila kekurangan accessibility ini menyebabkan dia memerlukan orang lain. Okey, contohnya di universiti sendiri. Di universiti macam UM, kita ada dua orang pengguna kursi roda. So, jika tiada laluan yang betul untuk kerja, jadi dia memerlukan seseorang untuk membantu dia. Persepsi saya terhadap golongan orang kelainan pepaya. Saya boleh mengatakan yang saya rasa tak geluk dan kagum dengan mereka golongan orang kelainan pepaya ini sebab mereka mempunyai satu semangat ataupun satu cara untuk mereka boleh meneruskan kehidupan mereka. Mereka ada satu usaha yang sangat tinggi dan itu membuatkan saya takjub. Kita dengarkan daripada saudara panel kedua tadi bagaimana beliau berusaha untuk menjalani kehidupan beliau yang mana berusaha menaiki tangga walaupun perlahan, tapi itu adalah satu progres yang sangat baik. Maka saya katakan dan persepsi saya menjadi lebih mengatakan mereka ini hebat dan saya kagum disebabkan untuk mengatakan mereka ini tidak mampu untuk berdiri sama tinggi duduk sama rendah dengan orang-orang yang bukan kelainan pepaya ini. Apakah nasihat anda kepada orang bukan OKU agar tidak merendahkan golongan orang kelainan pepaya? Nasihat kepada bukan OKU untuk tidak merendahkan golongan OKU. Yang pertama, diingatkan ketidaksempurnaan menyempurnakan manusia. Itu yang kita perlu cemaskan dalam diri kita. Kita juga memerlukan bantuan orang lain dan golongan OKU ini juga memerlukan bantuan kita. Jadi, apa bedanya di situ? Dua-dua saling memerlukan, dua-dua saling ingin bantu-membantu. Jadi, agar tidak merendahkan mereka. Maka saya katakan tadi, komunikasi adalah jalan yang terbaik supaya kita memahami mereka dan kita lebih mengetahui apa yang mereka butuhkan sehingga kita sudah tidak mampu untuk merendahkan mereka dan kita mampu duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan mereka. Soalan yang sangat menarik, macam mana boleh sampai ke tahap ini? Okay, pertama sekali saya menceritakan macam mana saya boleh dapat rawatan sekretari. Ini adalah rawatan sekretari dulu, bukan lagi kad OKU. Saya menerima rawatan sekretari bermula tahun 2016, sebelum SPM lagi, baru tingkatan 4, saya sudah menerima rawatan sekretari. Ya, waktu itu memang rasa macam, kenapa this things happening to me? So, saya macam dapatkan terapi, tapi saya tak start ubat lagi. Tapi waktu saya mula matrikulasi, di situ saya mula ambil dan saya dapat kad OKU waktu saya di universiti dengan bantuan pensyarah. Pensyarah saya yang suggest supaya saya dapatkan kad OKU dan dorang sebenarnya yang bimbing saya proses untuk dapat kad OKU. Jadi pensyarah saya cakap macam ni, bagi kau doktor macam ni, dan doktor saya ada berhubung dengan saya punya pensyarah juga. Jadi di situ proses kad OKU tu dijalankan di pohon waktu saya berada di universiti. Dan juga macam saya katakan tadi, UMS banyak membantu. Diorang sediakan transport untuk saya ke menara, jauh juga menara tu. Jadi diorang sediakan transport pergi dan balik. Walaupun tak nampak dari segi fizikal yang saya ni perlukan kat OKU atau merupakan seorang OKU, diorang tak ada diskriminasi. Diorang okey saja untuk sediakan transport. Jadi itu memang saya berterima kasih kepada UMS kerana membantu saya dalam proses dapatkan kad OKU. Dan macam mana saya sampai ke tahap ini, the life memang ada up and down lah. Saya tak boleh kata benda ni macam mudah. Macam saya dapat bantuan all the time, ada je orang yang tak faham, ada je orang yang ingat kita ambil kesempatan. Saya tak blame diorang 100% sebab memang ada lah kan orang yang ambil kesempatan. Dan macam mana saya sampai ke tahap ini yang saya boleh katakan saya berpuas hati dan saya
saya rasa saya boleh pergi lagi jauh, bukannya tahap yang down tu, sebab support yang saya dapat, lecturers, kawan-kawan and my club members, semua macam we do sama-sama. And kalau saya tahu, okay, I know, because I learn the in psychotherapy, I know what is my own red flags, di mana saya perlu bantuan luar, dari mana saya perlu dapatkan bantuan, dan I learn to manage myself lah. Kalau saya rasa macam memang saya dah tak betul-betul dah tak okay, saya memang akan serah diri untuk rawatan dan lanjut. Dan juga pesanan saya, kalau kita kena makan ubat macam saya sendiri, jangan kita macam rasa macam down sangat-sangat. Kita semua dipertemukan lagi pada petang ini bagi meraikan majlis perasmian penutupan program webinar kesedaran rakan terhadap OKU, anjuran Kelab Mahasiswa Orang Perang Upaya University Malaysia Sabah. Dan ini mempersilakan saudara Sin Saidi Kuyubin untuk menyampaikan ucapan alu-aluan. Mengucapkan terima kasih kepada 3 panel kita yang sudi untuk menjadi penjemputan hari ini. Sesungguhnya apa yang diceritakan di dalam webinar ini memberi impak yang besar kepada orang lain, di mana mereka juga mampu melihat apa cabaran-cabaran yang telah dihadapi oleh golongan pelajar kurang upaya untuk mencapai kejayaan. Saya sendiri merupakan pelajar OKU Physical Cerebral Palsy sejak dari lahir. Akhir kata dari saya, semoga apa yang disampaikan di dalam webinar kita pada petang ini akan memberi satu manfaat yang cukup besar kepada masyarakat dan juga pelajar di setiap FPTG. Semoga kerjasama yang telah wujud ini di antara University Malaysia Sabah, University Malaya dan juga University Terengganu dapat dikekalkan. Saya mengadakan webinar salah satu program kita yang ditetapkan dalam kesedaran akan terhadap ini. Program ini sebenarnya tahun lepas kita dah ada, mana setiap tahun kita ada untuk memberi awareness ataupun kesedaran kepada rakan-rakan yang berada di luar sana, sama ada yang biasa ataupun ataupun OKU lah, ya, dengan tujuan memberikan kesedaran dan juga pendidikan bahawasanya masyarakat OKU juga adalah sumber penting kepada sumber tenaga yang penting juga kepada negara. Ya, dapat diharapkan semua panel bersedia untuk sesi fotografi. Okey, kita saya penampil gambar dalam 3, 2, 1. Mari, 3, 2, 1. As, 1, 2, 3. Okey, asyik. Okay, terima kasih saudara Alfredo. Baiklah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan, bagi mengakhiri program kita, marilah kita sama-sama menyanyikan lagu Bertekad Cemerlang. Okay, sampai jumpa juga untuk video kali ini.
dan kami memohon maaf atas sebarang kesilapan yang telah kami lakukan ataupun kesulitan yang telah berlaku semasa program ataupun webinar ini sedang berlangsung. Hope you all like this video. Don't forget to like and subscribe. Sama kalian dah share ataupun tidak, itu tak pulang kepada kalian. And also, don't forget to follow my Instagram, Wesley Cinta. Alright, sampai situ saja. See you in the next vlog. Goodbye. Thank you, Doctor. Thank you, semua. Thank you, semua.